Sementara itu, Supriyani berharap agar nantinya vonis yang diberikan hakim juga sama, yaitu bebas. Meski begitu, kuasa hukum Supriyani mempertanyakan pertimbangan jaksa penuntut umum meski kliennya dituntut bebas. Pihaknya menyatakan keberatan karena Supriyani disebut memukul dan akan melakukan pledoi. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa. Vonis bebas. Ya, vonis bebas. Tidak memukul tetap. Penting. Itu dia menuntut bebas ya. Dia menuntut bebas, tapi memang dia menyatakan bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea, ya. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya. Karena bagaimana seseorang misalnya dinyatakan bersalah tidak ada mens reanya di situ kan? Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas. Bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.